ada pertigaan, namun tandanya kelihatan ya. Ada arah lurus, berarti kita masih harus lurus. Ini jalan kenangan main PS. Ketika diudag-udag. Nanti sahun. Wah boleh ya tamah. Perawat. Lain orang gak boleh. Orang nanti milu-milu. Di sini kita dibingungkan dengan dua arah. Namun dengan cepat kita menemukan arah ke kanan. Dan di atas ada cakra atau X. X-nya satu ya, bukan tiga. Berarti kita harus menuju arah kanan. Jangan bilang equo, berbahaya itu. Di sini ada pertigaan, namun dengan cepat kita menemukan tanda di pohon kelapa itu ada tanda X, yang berarti kita lurus. Hati-hati di sini banyak paralon, banyak pipa dan kabel, yang berarti kita harus lurus. Kita harus lurus. Ada balong, balong, ada palang. Postilo masjid. Nah. Di sini kita dibingungkan dengan dua arah. Namun ketika kita melihat ke kiri ada cakra. Ketika kita melihat ke kanan ada cakra lagi. Berarti ke kiri ada cakra, ke kanan ada cakra. Berarti satu-satunya jalan adalah ke sawah. Berarti jalannya kita melewati sawah. Tanda mana ya? Mana tanda nak? Sawah di Galeng. Ayat tuh merah. Kita melewati sawah dan sampai ke sana nanti dipandu dengan tangkal jame. Tangkal jame. Kalau dari sini kelihatan ada tangkal jame. Kita di sini turun. Ayat kalau majumu. Dan di ujung sana lurus mau pai sawah ayat tangkal jame. Nah, tapi karena ini mereviewnya tidak apa? Tidak full, jadi saya akan cari jalan yang kering. Saya cari jalan yang kering. Untuk rute kita jalan ke sawah. Saya akan mencari jalan alternatif biar sandalnya tidak basah. Nah, sambil saya sorot jalan. Nah, di sawah ini bisa sambil nyanyi. Potong bebek, angsa di kuali. Kita ambil jalan sini. Alternatif. Kalau peserta lewat sawah ya. Kalau peserta lewat sawah, nanti saya akan menuju tanda. Sejauh ini kita belum menemukan tanda. Tadi kita dari sana dan
kita harus berjalan ke sini. Kita berjalan ke sini. Sampai sini juga belum ada tanda. Berarti kita masih harus maju. Kita bisa membayangkan dari arah sana, dari ujung kita berjalan ke sawah dan berjalan ke sini. Karena kota kan sawah ke tengah. Itu nyambut. Nah. Dan setelah beberapa meter di sini kita akan menemukan petunjuk. Nah, Dina Cuka. Dina Kai. Ada anak panah yang berarti kita harus melewati jalan sini. Di sini kita menemukan panah yang berarti kita harus melewati jalan utama. Kita naik ke atas. Hati-hati jalannya licin, bisa digurug-gurug. Di sini kita mendapatkan petunjuk arah ke kiri dan di sana ada cakra. Yes. Dia. Miring ngalangkung, Kang. Menuju nyurvei jalan. Bentar, mohon. Bentar. Nah, di sini kita menemukan cakra yang berarti kita harus turun ke bawah. Jadi ya, Wington. Mohon. Akhirnya kita mendapatkan saung dan di sini kita menemukan sebuah petunjuk. Di sini kita menemukan sebuah petunjuk arah. Kelihatan enggak? Yang berarti kita lurus ke depan. Kita terus lurus sampai menemukan petunjuk. Hati-hati jalannya ini bikin emosi. Di sini ada pertigaan. Namun kita menemukan petunjuk kalau ke atas cakra berarti lurus ya. Yes. Yes. Lurus. Ya, kita lurus. Cekir gugus cukupkan. Kita lurus. Hati-hati jalannya becek. Di sini kita bisa mopai galengan atau mopai solokan ke handap atau kiki ciprikan jika bebek. Kita lurus. Di sini tidak ada tanda, mungkin nanti akan dibantu oleh tanda bantuan. Berdoa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Di sini tidak ada tanda. Namun sangat mudah nanti panitia akan terlihat.
saya sambil berzikir atau menyanyikan yel-yel kelompok. Di sini ada petunjuk karena di sini pertigaan, namun petunjuknya mengarah ke depan, yang berarti kita harus terus ke depan. Ikuti saja jalan utama, jalan susukan. Ikuti saja terus jalan utama. Allah.